Justru aku prihatin sama Resti. Pasti sakit banget mencintai dalam diam. Jangan lupa tuh berdoa. Kenapa, Sul? Kamu kok galau banget kelihatannya? Udah sih, nggak apa-apa. Kamu terima Resti buat bantu-bantuin kamu kerja di sini. Masalahnya tuh nggak segampang itu, Di. Masa sih? Emang masalah apa yang nggak bikin simpel? Sul, lu ngomong langsung deh sama Diana. Oh, aku tahu. Karena Resti cinta sama kamu kan, Sul? Jadi dia nggak mau ngeliat kita berduaan di sini mesra-mesra gitu kan? Mau marah, Di? Ya enggak lah. Itu manusiawi, Sul. Aku nggak marah kok. Justru aku prihatin sama Resti. Pasti sakit banget mencintai dalam diam. Di, kok lu malah kasihan sama Resti? Jangan-jangan lu tipe-tipe cewek yang mau dimadu, Di. Hei, lu tuh aduh, bisa tahu waktu gak sih? Jangan bercanda. Ini tuh tensinya nih, yang lagi serius. Lu malah bercanda. Yeah. Maaf, maaf. Aduh ala iya Opik, ngapain sih bawa banyak-banyak? Secukupnya aja tuh. Ya kali aja Bos Haji minggatnya mau lama, Yan. Ya jangan atuh Opik. Dia harus pulang. Ah, gimana sih? Masalahnya apa? Masalahnya dia teh enggak bawa duit. Makanya dia teh sekarang nyuruh kita bawain duit. Tapi duit dia cuma segini nih, tuh. Ya udah kalau gitu ayo, nunggu apa lagi? Eh, nunggu lu bawain baju, ngapain masukin semuanya sih? Yana, Yana. Tadi pan lu nyuruh gua masukin lagi baju-bajunya. Hah? Gimana sih, Yan? Gua tuh salah mulu di mata lu, Yan. Kagak ada bener-benernya. Aduh, alah iya Gusti. Dumagung Opik maksud gua teh ya. Bukan semuanya tapi secukupnya. Bawanya secukupnya. Udah, biar gua aja yang ngurusin. Urusin? Ya itu. Udah. Ya. Biar gue yang beresin. Begitu aja nggak becus. Pakai ngomong ngurus-urus, saya pakai kurus. Nih, gini lu aja nih. Oh. Yana! Ini bukan mau masukin kertas, tapi gue yang mau dimasukin kertas. Ya lu ngapain gaya-gayaan duduk begini, ha? Lu kata lu bos gue. Tes DNA? Iya, Bu Jemaah. Ini penting buat ngebuktiin Kak Jiroy kalau Jiroy itu memang bukan anak Pak Junaidi. Kalau bisa buat jamaahnya buktiin sama tes DNA, pasti Jiroy yang pulang. Soalnya Jiroy itu nggak cukup dijelasin dengan kata-kata, harus pakai bukti yang nyata, yang jelas. Nanti juga saya akan bicara dengan Pak Jun. Pak RT, kalau saya setuju untuk tes DNA, berarti saya mengakui kalau saya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan si Junaidi itu. Nggak mau. Mendingan Pak RT minta tolong warga tuh, cari Roy sampai dapet. Ini semua gara-gara si Danti, sama gara-gara warga yang bantuin si Danti. Iya kan? Boleh nggak? Udah, saya udah ngajak warga. Nanya juga sama warga di mana Ajire, tapi nggak ada yang pada bantu nyariin. Ini benar-benar ya, pada tega semuanya ya. Coba kalau saya bikin syukuran, rame semua datang. Tapi kalau kayak gini, saya butuh bantuan mana? Malah sibuk semua gunjingin saya sama Roy. Ya udah, gua jamaah. Biar masalah ini selesai, warga juga adem. Gua jamaah nggak diguncingin lagi. Terus Roy juga mau pulang, ya. Gua jamaah sama Pak Jun, coba ya saling bicara buat tes DNA ya.
saling bicara buat tes DNA ya. Aman, Pek. Yan, coba lu telepon bos Haji lagi. Cek posisinya ada di mana. Ya. Kenapa? Tak aktif. Kok bisa? Ya bisa lah pakai A, coba pakai U. Bisu. Tambahin L. Bisul. Gua doain ya lu pada bisulan. Bercanda aja. Lagian juga kan bos Haji udah nelpon lu dari tadi. Ya tadi nelpon bisa, sekarang tuh bisa terpercayaan amat sih. Ya. Kurang dibuktikan. Tuh, dengerin. Tut. Tetot, suara kereta api. Anda benar, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Canda aja lu, udah tau lagi serius. Lu kata kita lagi main kuis. Lagian juga kan lu yang ngajak bercanda duluan, bukan gua. Ya nak, Opik, kalian di mana? Mami bos. Ini ada bos Mami. Kalian ngapain di situ depan kamar Roy? Abis bersih-bersih kamar. Bener apa katanya nak? Mami bos kita lagi bersihin ini onggong-onggong. Banyak. Ya, gonggong. Iya, sarang laba-laba. Banyak banget. Tahuannya mah. Iya kan. PRT, Atep, dari mana? Dari rumah Haji Maisaro. Oh. Ada masalah lagi? Ya kagak sih. RRT, tadi itu kita ketemu Marni, Denok, sama Juju. Dan mereka itu kayaknya sangat mencurigakan, Pak RT, ya kan, Pak? Mencurigakan? Iya, Pak RT. Jangan-jangan mereka masih ngumpetin Danti, Pak RT. Iya. Gue juga lagi nyari Marni. Nanti kalau gue ketemu, gue mau ngomong sama dia. Tep, tolong catat ya. Catat apa, Pak RT? Ya ampun, jangan lupa cari Marni. Oh, siap, Pak RT. Loto, Iis. Lu mau kan bantuin gue nyariin Haji Roy? Bang Haji Roy? Iya. Emang ada apa sama Bang Haji Roy, Pak RT? Dia minggat. Kalau minggat, ngapain dicariin, Pak RT? Haji Roy minggat berarti itu atas kemauan sendiri, ya kan, Pak? Iya, Mama. Iya benar, Pak RT. Kecuali Bang Haji Roy hilang, atau nyasar, atau Bang Haji Roy diculik orang. Baru kita bantu cariin, Pak RT. Emang iya? Iya. Assalamualaikum, Pak Jun. Waalaikumsalam. Pak Jun, udah tahu belum? Ada kabar buruk. Kabar buruk apa? Anak Pak Jun minggat. Anak saya, Diana? Gak mungkin. Wong tadi Diana izin sama saya mau beli bubur kok. Gak aja. Bukan Diana, Pak Jun. Terus siapa? Anak Pak Jun yang satu lagi tuh. Kasian loh, Haja Mae. Anaknya minggat. Pak Jun kagak ikut nyariin, malah nyiram-nyiram kembang begini daun. Kalian bisa pergi gak? Hah? Pak Jun, ditantang Haja Mae loh Pak. Tes DNA. Apalagi nih? Hah? Tes DNA apa? Kalian pergi. Pergi sana. Pergi.